Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. The working bee to clean our ECL building will start at 10 a.m. on the 25th of April. We invite all congregation to come. Workers' prayer meeting for the month of May will be held on the 25th of April at 1 p.m. This is compulsory for all workers to attend. That's the ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom semuanya. Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menundukkan kepala kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kau mengantarkan kami Bapa. Kau membawa kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau
Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Saudara adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan dan selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Saya juga berdoa, Saudaraku, Bapak Ibu semuanya selalu diberkati oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, pedoman bagi kita. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang luar biasa. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkaulah yang merancangkan segala hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan sukacita dan rancangan dan sejahtera. Terima kasih Bapa, kami hendak mendengarkan firman. Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Sehingga apa yang Kau sampaikan bagi kami benar-benar Tuhan kami memahami, mengerti dan mengenal Engkau ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, lidah, bibir hamba-Mu, seluruh hidup hamba-Mu ini untuk boleh menjadi sarana menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga fokus kami adalah Tuhan dan kami boleh diberkati dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya semua? Saya percaya Saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Karena saya percaya sekali Saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan mau merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya kekuatan kita adalah firman-Nya. Kekuatan kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan kemampuan kita. Tapi kita berjalan dengan kemampuan Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya percaya, bahwa Saudara dirancangkan untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan Saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang dirancangkan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Kita lihat Alkitab kita yang diambil dari kitab Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Saya akan bacakan buat Saudara dan saya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pemberitaan firman Tuhan buat Saudara dan saya.
Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan menerima firman itu dalam kehidupannya. Dikatakan di ayat 11, dan ialah. Dikatakan sekali lagi, dan ialah siapa? Itu Yesus, itu Allah, Bapa kita. Memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Artinya, Yesus yang telah menyediakan atau memilih saudara dan saya, bapak, ibu, saudaraku semua dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan. Dipilih menjadi alatnya Tuhan. Keberadaan bapak, ibu, saudaraku semua saat ini ada pada saat ini karena saudara dipilih oleh Tuhan. Untuk dijadikan apa? Menjadi pelayan-pelayan. Menjadi pelayan-pelayan Kristus. Yang mau disempurnakan segambar dengan Kristus. Untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tema kita saat ini adalah hidup yang memiliki tujuan. Hidup yang memiliki tujuan. Saudara hidup, saudara diciptakan karena Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saya ulangin lagi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di antara kita yang hadir di sini ataupun yang online, saudara ada di dalam firman Tuhan ini. Tuhan memilih saudara di antara yang kelima ini, lima jawatan gereja, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala. Tuhan memberikan karunia bagi saudara dan saya. Untuk tujuannya apa? Bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi setiap saudara sudah diperlengkapi oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Mari kita lihat di ayat berikutnya. Kita baca dari biar komplit dari ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, koma, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Konteksnya sekarang di firman Tuhan ini adalah pelayanan. Saudara dipilih menjadi pelayan-pelayan Kristus. Untuk itu kita harus memiliki sikap. Bagaimana seorang sikap pelayan? Yang pertama, kita punya sikap seorang hamba yang mau tunduk kepada otoritas. Ada roh ketundukan. Tanpa adanya roh ketundukan, kita tidak bisa menjadi pelayan Kristus. Kita punya atasan, kita punya kepala, kita punya gembala, ya. Di atas gembala ada Tuhan sebagai kepala dalam pengembalaan. Kita harus tunduk kepada atasan kita. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Jadi setiap kita para hamba-hamba Tuhan menjadi pelayan-pelayan Kristus,
Tuhan telah memperlengkapi kita semua dengan 5 karunia. Kita harus pertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Setiap karunia yang diberikan bagi kita, kita harus pertanggungjawabkan. Karena Tuhan sudah memilih saudara. Berbanggalah kita semua yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dikasih sebuah kepercayaan untuk menjadi rekan sekerja. Ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Matius 28 berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itulah tugas saudara dan saya. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Mengenal Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Jadi, semua yang Tuhan sudah berikan bagi saudara, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, tujuan Tuhan memperlengkapi kita adalah untuk membawa umat pilihan Tuhan. Untuk apa? Pengenalan yang benar akan Dia. Pengenalan akan kasih karunia-Nya yang sudah berlimpah-limpah bagi saudara dan saya. Di situasi saat ini yang kita ketahui, banyak hal, pengajaran-pengajaran yang benar-benar menyesatkan. Saudara mungkin tahu di medsos ada namanya pengajaran Kristen yang progresif, yang aneh-aneh. Yang dikatakan, di luar Yesus ada keselamatan. Ya penting kita berbuat baik, kita selamat. Ini udah aneh. Kalau kita mencatat, Yohanes 4 ayat 16, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus jalan yang benar. Dia adalah jalan kehidupan. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, tujuan Tuhan pun untuk memperlengkapi kita untuk mencapai tujuannya Tuhan untuk pengenalan akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita semua tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu manusia yang mengarah kepada kedagingan, mengarah kepada dunia. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan memperlengkapi setiap kita anak-anak-Nya, pelayan-pelayan Tuhan, untuk memberikan pengajaran yang benar. Pengajaran, pengenalan akan Tuhan. Kita diajarkan untuk kita memiliki satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Satu tubuh di dalam kasih. Satu tubuh di dalam Yesus. Yesus adalah kepala di dalam setiap pelayanan kita. Dan memiliki pengertian yang benar, pengertian yang sama tentang Tuhan. Dan selanjutnya, di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan mengetahui dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Di sini dikatakan kedewasaan penuh. Ya. Kita harus dewasa di dalam Kristus. Memang Tuhan berkata jadi seperti anak kecil. Ini dalam konteksnya untuk pengenalan akan Tuhan, untuk mempercayai Tuhan.
Jadilah seperti anak kecil, artinya berserah penuh kepada Tuhan. Sekarang dikatakan kedewasaan penuh, artinya pengenalanmu akan Tuhan harus dewasa. Memahami ya tentang kebenaran daripada Tuhan. Kita harus dewasa. Dan ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, langsung kita bilang, Tuhan di mana? Tuhan gak hidup. Tuhan gak berkuasa. Jadi, harus kita benar-benar kuat. Dan, benar-benar kita memahami semua rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan mengatur setiap langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Orang-orang pilihan Tuhan itu diatur semua langkah-langkah hidupnya. Ada lagu berkatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya membimbingku. Tangan kasih Tuhan selalu membimbing saudara, apapun menjadi persoalan saudara. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Tugas saudara, sampaikan kabar baik. Sampaikan kebenaran Kristus. Sampaikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan hebat itu. Kebaikannya, kemurahannya, pengorbanannya. Itu yang kita ceritakan kepada tubuh Kristus. Sehingga kita memiliki pemahaman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebuah contoh dalam gereja, dalam pelayanan kita. Di dalam gereja terdiri dari beberapa macam sikap-sikap manusia. Ada yang baik, ada yang jujur, ada yang maling juga, ada yang narkoban juga, ada yang pemalu juga, ada yang sombong. Itu semua masuk dalam gereja. Nah, kalau ini masuk dalam sebuah gereja atau dalam kelompok kita atau dalam pelayanan kita, setelah mereka kita tahu sifat-sifat mereka, apa reaksi kita tentang mereka? Apakah kita pilih mana yang baik, mana yang benar? Oh, ini masuk dalam kelompok kita. Yang jahat, yang nggak benar itu di luar. Apa begitu pelayanan? Bukan. Kehadiran Tuhan ke dunia ini untuk orang berdosa, untuk yang tidak benar, untuk seperti saya yang tidak benar, Tuhan datang untuk membenarkan saya. Tugas gereja untuk menceritakan kebenaran Tuhan, untuk hidup kebenaran itu dalam kehidupan anak-anaknya Tuhan, umat pilihan Tuhan. Jadi di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, jangan anti dengan persoalan-persoalan jemaat Tuhan. Rangkul mereka, ceritakan tentang kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Ajar dia tentang kasih Kristus, sehingga mereka mengenal akan kasih Tuhan. Mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran dunia ini yang akan tertuju kepada dunia, yang akan menghanyutkan mereka kepada kebinasaan. Itulah tugas-tugas dari kita. Ajar mereka, bawa mereka, tentu dengan kasih Tuhan. Pelayanan kita pun harus didasari oleh kasih Kristus. Tanpa kita didasari oleh Kristus, dan kita tidak akan bisa melayani orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka pelayanan kita pun akan berhasil. Ya Bapak Ibu ya, saudaraku, siap menjadi pelayan Kristus? Iya. Fokus kita tertuju kepada Tuhan. Pelayan kita tertuju kepada Tuhan.
Tuhan yang memberikan pertumbuhan di setiap pelayanan kita. Saya percaya, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Karena di atasnya ada nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya percaya, ketika saudara dikasih sebuah kepercayaan menjadi pelayan-pelayan, saudara punya kekuatan yang baru. Karena hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memimpin saudara dalam setiap langkah-langkah Bapak Ibu dalam pelayanan. Dimanapun saudaraku semua ditempatkan dalam pelayanan. Baik pun di gereja, baik dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, saudara akan kuat dan menjadi teladan di dalam setiap pelayanan Bapak Ibu saudaraku semua. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau yang memilih kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki tujuan, bahwa kami Engkau utus menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Dan kami juga percaya setiap pelayanan kami Engkau memperlengkapi kami semua, sehingga pelayanan kami bertumbuh dan mengenal akan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mengenal Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka bertumbuh semakin dewasa pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, pastor senior kami Tuhan, Pastor Ivan Sitopul bersama dengan Ibu Ruth, dan ketiga anak mereka, kami berharap tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memelihara, tangan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka, pelayanan mereka, pengembalaan mereka ya Tuhan. Engkau taruh kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga mereka punya kekuatan yang baru. Mereka dijaga oleh Tuhan. Dan banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati pelayanannya di Australia, di Indonesia, dimanapun yang Tuhan yang telah Engkau bukakan pelayanan hamba-Mu ini. Kau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu ini. Sehingga pengenalan akan Tuhan banyak dijangkau di setiap pelayan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk seluruh GBN Center yang ada di Australia, di Indonesia, dimanapun Tuhan yang telah Kau tempatkan. Kau pakai semua anak-anakmu Tuhan, pelayan-pelayanmu yang terlibat, bahkan jemaat Tuhan, sehingga mereka juga punya pengenalan akan Tuhan dan mengalami Kristus dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Bapak Ibu, saudaraku semua, terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup dan berkuasa, dan Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan saudara, memimpin saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Shalom everyone, welcome to GBI and Sample Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. The working bee to clean our ECL building will start at 10 a.m. on the 25th of April. We invite all congregation to come.
Workers' prayer meeting for the month of May will be held on the 25th of April at 1 p.m. This is compulsory for all workers to attend. That's the Ensemble News for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.